oleh makanan dan juga Mama. kebiasaan berolahraga. Olahraga ada bermacam-macam. Cara salah satunya adalah dengan permainan. Langsung ya Pak Baru kasih tugas ya di sini. Ya. Tugas kalian yaitu tugas kalian yang itu ke satu. Satu. Pak tugasnya satu aja, Pak. Enggak. Mulai. Anda sudah. Halo. Yang kalian lakukan. Siapa? Karena permainan tradisional yang pernah kalian lakukan. Apa tahu? Telian. 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 Delian enggak tuh. Ya delian. Ya, dua, ya habis. Bukan tugas. Ya, antelui. Nah, di sini ada bacaan teks. Kemarin sudah kita sudah belajar. Tadi Mbak kemarin. Pertanyaannya ada berapa paragraf? Ada berapa yang paragraf? Bermain itu, Pak, yang bermain. Ini ada berapa paragraf? Tiga. Kok bisa? Kok tiga? Dua, Pak. Dua. Salah. Berapa paragraf? Satu. Kita lihat paragrafnya ada berapa? Ada satu. Tiga, Pak. Telu, Pak. Papat. Paham ya? Empat, Pak. Tiga. Pak. Paham ya? Selanjutnya, judulnya kita lihat. Yang kapital yang mana? Ini namanya apa? Kapital. Judul, betul. Kemudian kalau judul, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya? Apa ini? Kapital. Nah, itu kapital. Paham? Paham. Tak kasih waktu. Waktu buat apa, Pak? Baca. Baca. Tadi wes mau, Pak. Pas baca, tadi pas lihat video, Pak. Video, Pak. Baca kalkulator hadir, Ray. Kali. Kena mental. Set. Permainan kuda-kudaan bukan salah satu kegiatan olahraga. Permainan kuda-kudaan dapat membantu perkuatan tangan kaki. Permainan ini juga kerang yang mulai salah satu kehidupan itu cari teman yang kurus, mencari teman untuk bermain kuda-kudaan ini, mencari yang gemuk ya. Nanti kalau waktu menggendongnya akan terlalu keberatan, jadi cari berat badan yang seimbang. Lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan siapa yang menjadi kudanya. Kamu bisa menentukannya dengan cara sweet ya, bisa dengan batu gunting kertas, boleh juga. Anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start. Lalu ketika diberi tugas jalan atau berlari sampai ke garis finish. Garis finish adalah pemenangnya. Ulangi kegiatan dengan pergantian perang kuda dan penunggangnya. Jadi pertanyaan berikut berdasarkan dan opsi ya, karena pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor
Nomor satu. Mengapa pemain kuda-kudaan dapat memperkuat tangan dan kaki dari bacaan tadi? Mengapa? Kakak, Karena permainan ini mengandalkan kekuatan otot tangan dan otot kaki untuk menggendong dan berjalan. Ya, selanjutnya soal nomor 2. Apa sih yang harus dilakukan agar dapat melakukan jalan ke arah finish? Betul. Jadi anak jadi kuda menurut temannya dari garis start. Nanti beri aba-aba berjalan berlari sampai garis finish. Yang pertama garis finish. Finish. Garis finish. Halo. Tes. Ini cara berlari. Yang sehat dan kuat. Nah, mulai yang kamu lakukan. Dapat bermain di jalan dengan tetap sehat dan kuat. Garis finish. Makan dengan teratur dan bergizi. Makan dengan teratur dan bergizi. Sudah. Sudah olahraga belum? Sudah. Kalau belum besok dilaksanakan ya. Ya. Jadi setiap pagi itu olahraga dan jemur, paham? Ya. Paham. Jam 8.09 itu berjemur dulu, sama olahraga, dan sama istirahat. Terus mandi, jam 11 baru mulai pelajaran itu ya. Karena berjemur itu baik, menambah vitamin D. Istirahat yang cukup, jangan begadang, main game terus. Iraska, Pak. Ya. Gadang terus, Pak. Di sini? Kak. Jaga kesehatan. Suara aneh hilang. Oh, maaf sinyalnya agak aneh berarti sinyalnya. Ngelek, Pak. Masih? Ngelek, Pak. Ya, Pak. Betul, Pak. Lanjut ya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan dulu. Pola makanan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Lihat di sini. Bacanya tadi kalau titik kemarin apa? Agak lama. Kalau ini tanda apa? Tanda tanya. Berarti ini adalah suatu pertanyaan ya. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Mau kasih kepada Tuhan. Ya. Kalau ada tanda titik, berarti ada jeda. Mengapa menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh? Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Ketika ada tanda titik, itu jeda terlebih dahulu. Boleh ambil nafas terlebih dahulu. Itu ya. Nah, sudah pertanyaannya, apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Sudah. Dengan cara seperti apa? Sudah. Berterima kasih. Menjaga merawat tubuh. Iya, nanti kita kasih tugas. Setelah ini. Apakah urat tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai 3 3 hari ini? Sudah belum? Sudah. Sudah kayaknya.
Tapi kok belum kakakku ya? Nah, bagaimana cara kamu mengikuti proses pertumbuhan ini? Nah, ini pertanyaannya ini. Aduh. Tugasnya ini ya. Tugasnya ini. Apakah ukuran tubuhmu lebih tinggi? Iya. Iya. Coba apa? Iya. Ini yang siapa? Amin, sorry. Mari kita coba. Mbak. Siluk, Mbak. Tapi bohong. Apa aku? Pesan. Halo. Halo, pesan. Lanjutkan kepada pengenalan dan perkalian dan juga apa yang kurang serta kita akan masuk baik. Ke bagian kita masuk sesi siap Aa berisik. Ya. Error. Bentar ya, kayak error ya. Kira kok gelap ya? Wah. Gak paham perkalian 7 kali 8 terus 7 kali 8 terus 6 kali 9 pakai jari udah belum? 7 kali 8 kan gini 7, 6, 7, 8 jari, udah paham belum? 6 kali 9 belum, udah pernah belum? 7 kali 8 tambah paling 5 6 7 kali 8 5 6 kali 9 6 kali 9 6 kali 9 60 54 yang benar yang mana? 54. Ya, kita lihat 5. Caranya bagaimana? Sudah paham belum? Cara cepatnya? Sudah. Halo. Bentar. Bentar. Mungkin kok lagi mikir kepala badan. Aduh, mohon maaf ya, bentar. Ya. Ada background-nya, malah nggak jelas. Mas lihat pakai jari, jarinya, mas jarinya. Lihatkan jarinya, coba. Tujuh, ini 8 kali. 7. Tulis. 8 ini ya. With Grammarly, you can find really good. No. Perfect.
Cara menghitung cepat perkalian. Enggak. Ada tahu teman di rumah sangat bodoh. Bahwa itu sangat kalau menunjukkan angka. Siapa? Wah, aku benar jawab. Ikuti angka 6 itu apa? Jarinya mana? Angka 6. 2 3 6. 6. Satu tangan aja, satu tangan, satu tangan, satu tangan. Yuk. 6 7 7 8 9 Bagus. Sudah 7 8 9 bagus. Udah paham? Kamu sudah. Bukan angka 6. Kita harus menghilangkan 5 jari sebelahnya. 5. Sebelah kanan kalau 30. 6 kali 40. Berarti menunjukkan angka 6. 6. 6. Kalau angka 6. Akan kalian hilangkan 5 jari. Kalau pas seperti ini hilangkan 5 jari. Betul sebaliknya. 8 seperti ini hilangkan 5 jari. 8 hilangkan karena untuk jari yang satunya lagi digabung. Yang akan ataupun hilangkan 8. Contohnya jari seperti ini angka 8. Yuk sekarang angka 7 mana? 7 dikali 8. 8. 7 kali 8 56. Nah, ini kita lihat 56. 56. Ini ada berapa di sini kita 56. Lihat. Sama. 1 7 5 8 3 4 5 5 8 5 6 5 6 tutup ada berapa? 1 2 3 3 5 6 5 6 3 kali yang ditutup dikali ya. 3 kali 2 6 56 seperti itu ya. 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 7. Selanjutnya kali 9. 7 kali 7 sama dengan 7 kali 7. 7 kali 9. Caranya bagaimana? 9. 9. 9. 4. Berarti hanya 4. 4. Yang di anu ada berapa? Yang ditutup ada 1. Bentar, tak keluar. 2 1 2 3 ya sih yang kanan 1 2 1 2 3 3 kali 3 3 3 kali 3 9 berapanya 4 9 49 ya. 49. Belajar. 49. Paham? Ya, dia. Paham. 49. Aku kurang ganggu kowe lho. Apa jenenge? Ya, Firafa. Firafa. Pak, halo Pak. Kakakku kan kangen karo Pak Bahrul. Rem Sarim. Masa kulah rem. Silahkan beraktivitas. Beraktivitas. Silakan.
Dia akan menguasai perkalian menggunakan bantuan jari atau tangan mungkin. Eh pak, kakak gue kangen. Ding 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 ding. Ini loh, kok hilang? Kok hilang? Bantuan jari. Mungkin dia jatuh di bawah. Silakan menguasai perkalian menggunakan bantuan jari. Bantuan jari. Silakan dicatat ya. Li. Baru kemarin. Enam kali enam sama dengan enam kali tujuh sama dengan enam kali enam itu sama dengan tugas silakan mengerjai 6 kali 6 satu dua tiga empat Papa mau. Hitungnya pakai jari. Jadi ini tuh dianggap 6 7 8 9. Ayo. Kita akan baru. Ya. Yeah.
9 kali 9 itu 81. 6 kali 6 36. Jangan lupa digunakan jarinya ya buat bantu ya. Yang gap ini jari berapa? 90. Pinjam dulu jarinya. Ini cukup. Jangan lupa gunakan bantuan jari. 48. Mana? Kalau kurang 7 ya? Kali 6. 6. 6 kali 7, 6 kali 8. 6 kali. Usia sekarang ini ya? Ya, Pak. 6 kali 7. Sudah, Pak, baru saya di grup. Oh. Satu soal aja, satu soal buat kuis, buat mengakhiri. Nah, kita lihat 125 kali 95. 125 ya udah dikali 95 5 kali 2 5 kali 2 10 5 kali 2 10 5 kali 1. Caranya seperti ini ya. Udah paham kan? Satu. 5 kali 5. Terus 9 kali 5. Tulis yang gini. 9 kali 2. Tulis yang gini. 9 kali 1. 9. Terus ditambah. 8 8 7 3 4. Yuk kita lihat yuk. 5 kali 5 berapa? 10 5 kali 5 kok 10 5 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
6. 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 6
Belajar. Sembilan kali dua berapa? 9 + 2 = 18 tambah 4. 2 tambah 4, 20. Oh no. 1 berapa? 9 tambah 2. 11 12 11 8 11 1000 akhirnya 11.870. Mau lagi ya? Sudah. Apa itu? Tidak wajib digerakkan.